Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Afi Ismail. Okey gang, hari ini dalam sembang kongsi, saya nak berkongsilah dengan anda semua sebagaimana anda tengok dekat thumbnail tu. Barang apa je yang perlu apabila anda nak mulakan YouTube channel anda tu lah, mana orang kata nak berkarya di dunia YouTube ni, okay? Dan sebelum kita masuk ke barang apa yang kita perlukan untuk buat video di YouTube ni, saya sebenarnya nak berkongsi lah dengan anda semua. Dan sebagaimana perkara ni juga membuatkan peringatan kepada diri saya sendirilah. Dan sebenarnya saya nak berkongsi dengan anda, jangan kita letakkan kalau nak buat video YouTube ni niat kita untuk buat duit. Saya kata saya tidak salahkan anda untuk niat sebegitu, tetapi kalau difikirkan balik, kalau kita letakkan niat macam kita kata okey, aku nak buat video ni, aku nak boleh duit banyak, nak buat video ni boleh biar aku dapat duit banyak, mungkin kita letakkan duit di hadapan. Jadi saya rasa mungkin anda kena perbetulkan dululah niat tu, supaya mungkin dengan kita perbetulkan niat, kita letakkan duit tu ke belakang, kita hasilkan konten-konten yang menarik, insyaAllah duit tu akan datang tersendiri. Dan mungkin dengan orang kata saya rasa mungkin anda mengidolakan YouTuber-YouTuber yang dah orang kata ternama, macam Syami Sazli ke, Ali Ifa, Shido, Aziz Osman, yang mempunyai subscriber yang banyak dan view yang banyak. Mereka itu saya rasa memang confirm-confirm lah tiap-tiap bulan akan dapat income yang boleh bagi mereka tampung kehidupan seharian lah. Dan kita yang pemula ni, orang kata yang baru nak buat YouTube channel ni, yang orang kata tak ada subscriber atau fanbase yang ramai ataupun view yang banyak ni, jangan orang kata letakkan harapan yang terlalu tinggi. Saya takut nanti pada satu saat nanti ke depan, anda mula akan nasib down untuk buat YouTube channel ni, okay? Dan saya harap dengan apa yang saya kongsikan pada awalnya ni, saya harap dapat membuka mata anda tersendiri dan saya juga, di mana kita perlu menghasilkan konten-konten yang menarik lah untuk tatapan mereka yang nak tengok video kita ni. Dan mana tahu daripada video kita sedikit sebanyak dapat menghasilkan faedah ataupun benefit kepada orang ramai, okey? Mantap. Okey, kita masuk ke tujuan asal video kita ni lah pada hari ni. Barang apa je yang kita perlu untuk buat video di YouTube channel ni, okey? Bagi saya sendiri, ini pendapat saya lah. Saya tak tahu, mungkin pendapat anda di luar sana mungkin lain daripada saya. Dan ini mungkin pendapat saya untuk bagikan pandangan kepada anda semua, untuk bahawa anda kena mula daripada apa yang ada je, okey? Bagi saya sendiri, anda mula je dengan smartphone anda yang ada pada tangan anda sekarang ni, okey? Saya rasa smartphone daripada tahun 2020, 2019, 2018 mempunyai kualiti video yang baik lah untuk menghasilkan video-video di YouTube ni, kan, upload di YouTube untuk orang lain tengok. Dan saya rasa ia mampulah membuatkan anda berkarya di dunia YouTube ni menggunakan smartphone anda tersendiri. Kita ambil contoh sebagai contoh Abang Didi Chronicle ke, ataupun YouTube channel Suku Pawitra. Mereka hanya menggunakan smartphone, dan dengan smartphone itu mereka dapat menjana view yang banyak, mendapat subscriber yang tinggi, dan dengan konten yang begitu menarik dan menarik perhatian orang ramai. Dan tidak mustahil ia dapat membuatkan anda, orang kata, lebih bersemangat lagi dengan menggunakan smartphone sahaja dapat buat income yang lebih tinggi dan view yang banyak. Okey, sebenarnya income ni datang daripada view yang banyak lah. Dan kalau korang tak skip iklan tu, mungkin akan dapat banyak sikit lah kepada YouTuber tu. Kalau orang skip-skip iklan, mungkin sikit je lah dia dapat, okay? Dan jangan skip iklan, tanda anda support YouTuber dekat Malaysia ni dan mahupun YouTuber dekat luar-luar sana, okay? Dan yang keduanya, saya mungkin sarankan kepada anda semua untuk beli, spend sedikit duit anda tu, mungkin dalam RM50 ke, untuk audio.
mungkin mic daripada bawaan daripada mikrofon untuk di telefon tu mungkin ada yang bagus ataupun mungkin yang tidak bagus. Itu bergantung kepada jenama phone ataupun berapa harga yang anda beli smartphone tu lah. Tapi saya nak sarankan kepada anda, mungkin anda boleh spend sedikit duit tu untuk beli mic Klion ke, macam mic Boya B1M1 ke. Ni kalau anda spend dalam RM50, mungkin anda boleh dapat lah di Lazada ataupun Shopee. Okay. Sebenarnya dalam video ni, penghasilan yang pertamanya video tu sendiri, konten tu sendiri dan audio juga memainkan peranan yang penting lah. Mana audiens nak dengar audio yang jelas dan dia dapat menjelaskan lagi apa yang kita nak sampaikan tu. Dan yang ketiganya, kena ada lighting lah. Lighting ni saya rasa untuk yang baru-baru mula ni, YouTuber pemula, mungkin tidak perlulah fikir sangat pasal lighting ni. Sebabnya guna je lampu yang ada sebagainya. Contoh lampu bilik ke, lampu suluh ke, ikutnya. Asalkan apa yang ada di depan mata anda, anda guna ikut kreativiti anda tersendiri. Jangan rasa terbeban. Okey, aku tengok YouTuber ni guna barang ni, aku tengok YouTuber ni guna barang ni, tapi pada masa yang sama anda tak mampu nak beli benda tu. Rasa terbeban tu telah sampai apabila anda tengok, okey, dia ni guna ni, dia ni guna ni. Tidak salah anda menginspirasikan apa yang dia buat tu untuk dijadikan improve pada masa akan datang, ataupun orang kata nak perbaiki pada masa-masa akan datang. Itu tidak salah, di mana anda mengambil inspirasi daripada YouTuber-YouTuber yang lain. Anda ambil, okey, dia ni buat gini. Okey, pada masa depan mungkin aku ada duit lebih sikit, okey, aku boleh jana income dekat YouTube ke. Satu hari nanti aku boleh upgrade sikit. Dan ini dapat membuatkan perbaikilah lagi untuk YouTube channel kita ni pada masa-masa akan datang. Jadi sekarang ni anda jangan fikir apa yang diorang guna, apa yang dia ni guna. Sebabnya kita guna apa yang kita ada. Kalau anda ni anak orang kaya ke ataupun anak orang berada, itulah yang cerita, anda mampu beli DSLR ke ataupun mirrorless. Jadi gunakan apa yang ada. Dan kesimpulan daripada video saya pada hari ni, okay, yang pertamanya kita kena perbetulkan niat kita lah. Ni peringatan kepada saya juga dan peringatan kepada anda lah. Kita nak buat video dekat YouTube ni, kita untuk buat apa? Kita nak kenangan kita pada masa akan datang ke, kita post video tu, ataupun kita nak berkarya di dunia YouTube ke, ataupun kita nak bagi faedah kepada orang ramai ke, benefit daripada video kita, ataupun kita nak buat suka-suka hobi. Dan yang keduanya, kita kena konsisten lah, konsisten untuk upload video. Kalau boleh setiap hari, kalau tak boleh seminggu sekali, ataupun kalau busy sangat sebulan sekali. Dan yang pastinya kena ada konten lah untuk orang kata YouTube channel kita ni nampak tidak sunyi ataupun sendu orang kata. Jadi kalau bila orang lawak video YouTube channel kita ni, orang kata, oh dia ni ada post konten sebegini-sebegini baru-baru ni, okay, boleh tengok lah. Okay, jadi dan secara tidak langsung view akan naik lah apabila kita post konten ni. Dan yang ketiga ni, kena tawakal lah. Kalau kita ni orang Islam ataupun Muslim, kita kena tawakal lah. Kita kena percaya bahawa kita dah berusaha, kita dah buat yang terbaik. InsyaAllah pada suatu hari nanti mungkin Allah turunkan rezeki kepada kita, dan kita berjaya lah untuk dapat raih subscriber yang banyak ataupun view yang banyak, dan tak secara tidak langsung boleh menghasilkan income untuk kehidupan kita. Dan kalau yang bukan Muslim ataupun bukan Islam, kalau mereka dapat subscriber yang banyak, view yang banyak, itu merupakan satu kejayaan lah bagi mereka. Jadi ketiga-tiga elemen ni sangat penting, di mana yang pertama ni yang kita nak buat YouTube channel ni untuk apa, yang kedua kita kena konsisten, dan yang ketiga kita kena tawakal lah untuk kita berserah lah kepada Tuhan, di mana kita telah berusaha, kita telah buat sehabis baik. Dan yang penting penghasilan konten tu dapat menarik minat orang ramai. Okey, jadi saya rasa dengan perkongsian saya pada hari ini, saya harap dapat membantu anda semua YouTuber-YouTuber pemula yang baru nak buat YouTube channel. Dan saya pun, saya anggap diri saya ni YouTuber pemula ya, yang baru merangkak-rangkak dalam dunia YouTube ni. Dan saya harap kita dapat saling berkenalan. Dan bye-bye boh, kita jumpa dalam video dan hari. Assalamualaikum. Take care of you.